Bupati Kendal Diko Ganinduto memiliki cara unik untuk menyentil kebiasaan buruk warganya yang membuang sampah sembarangan hingga menyebabkan banjir. Salah satunya adalah dengan memasang poster dengan gambar unik dan tulisan menarik di sejumlah titik rawan banjir. Bersama dengan jurnalis Kendal, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto memasang poster imbauan yang berisi larangan membuang sampah sembarangan. Namun kata-kata pada poster yang dipasang di pinggir sungai ini tidak seperti imbauan pada umumnya. Ada kata-kata dilarang membuang sampah di sini, setannya marah. Atau juga, dilarang membuang sampah di sini, kemarin ada yang kesurupan hingga hanya monyet yang membuang sampah sembarangan. Poster unik ini sengaja dipasang di pinggir sungai untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara menyentil lewat tulisan. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan, himbauan unik ini untuk menyentil mereka yang membuang sampah sembarangan dan berharap tidak hanya di musim hujan saja, tetapi setiap saat. Sudah bukan zamannya lagi sampah itu tanggung jawab pemerintah, tapi sampah tanggung jawab kita semua seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Maka dari itu saya menghimbau, saya minta tolong kepada seluruh masyarakat Kendal, membuanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di kali. Nah ini hasilnya jadi banjir di mana-mana. Kami Bupati Kendal menggandeng pemerintah Kabupaten Kendal untuk aksi peduli jangan buang sampah sembarangan dengan kata-kata yang unik sehingga masyarakat terlihat kesannya itu kalau buang sampah itu jadi malu pada dirinya sendiri. Himbauan dalam bentuk poster unik dan menyentil ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal.